tennis lessons from expert Naomi Riding, thank you. Okay. Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Nindra. Apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang seorang pria tampan yang berhasil menjadi juara dalam acara ajang pencarian jodoh. Namun ternyata di balik wajahnya yang tampan, ia menyimpan suatu hal yang mengerikan dalam dirinya. Bagaimana kisahnya? Ini dia pembahasannya. Rodrigo James Alcala adalah seorang pria asal Texas yang lahir pada 23 Agustus 1943 yang dikenal dengan nama Rodney Alcala. Ayahnya bernama Raul Alcala Rapido dan ibunya Ana Maria Guterres. Ayahnya meninggalkan ibu dan saudara perempuannya sehingga ia hanya dibesarkan oleh ibunya dan tinggal di pinggiran kota Los Angeles. Pada tahun 1960, saat usianya baru 17 tahun, dia bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat di mana dia bertugas sebagai juru tulis. Pada tahun 1964, ia didiagnosis memiliki gangguan saraf dan gangguan kepribadian antisosial oleh psikiater militer. Sehingga ia pun dipulangkan. Hasil diagnosanya sebenarnya adalah dia memiliki kecerdasan yang sangat tinggi tetapi tidak dibarengi dengan kecerdasan emosional. Jadi boleh dikatakan alkala ini cenderung psikopat. Emang aneh juga sih orang yang didiagnosa psikopat tapi malah dipulangkan begitu saja. Seharusnya direhab dulu ke rumah sakit atau semacamnya agar sembuh. Pada tahun 1969, Alcala merayu seorang anak gadis bernama Tali Shapiro yang saat itu akan berangkat ke sekolah. Tali dibawa ke apartemen Alcala di Hollywood untuk dieksekusi. Nah untungnya saat itu kebetulan ada orang lain yang melihat tingkah mencurigakan si Alcala ini. Lalu ia pun menelpon ke polisian Los Angeles Seolah tahu bahwa tindakannya ini terbongkar Ketika polisi datang dan mengetuk pintu apartemennya Dengan santainya dia bilang sedang ada di dalam kamar mandi Dan menyuruh polisi untuk menunggunya Padahal sebenarnya itu hanya untuk mengulur waktu agar dia bisa kabur Karena lama tak dibuka, polisi pun memaksa masuk Dan menemukan si Talis sudah dalam keadaan yang cukup mengenaskan Ia dipenuhi luka hingga bersimbah darah dan kuat dugaan ia telah diperkosa. Singkat cerita, dibawalah si tali ini ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dan menurut laporan, tali menderita luka yang sangat parah hingga harus menerima 27 jahitan. Diketahui bahwa si Akal ini kabur ke pantai timur Amerika Serikat dan sempat-sempatnya melanjutkan kuliah di Universitas New York dengan menggunakan nama John Berger. Ia pun mengambil jurusan seni, khususnya tentang perfilman. Entah karena teknologi yang belum maju atau pihak kampus yang tidak kompeten dalam melakukan screening data, atau karena mungkin si Alkala ini ganteng ditambah IQ yang mencapai 135. Jadi pihak kampus menilai si Alkala ini ya manusia normal gitu. Mungkin ini definisi dari apa ya keadilan hanya bagi kaum good looking. Hebatnya saat proses belajar di kampusnya, ia dibimbing langsung oleh Roman Polanski yang merupakan seorang sutradara film Hollywood yang terkenal saat itu dan bahkan pernah memenangkan Academy Award juga. Karena mungkin Roman ini menilai si Alcala memiliki potensi dan bakat yang mumpuni, juga memiliki kecocokan dengan dirinya, makanya si Alcala ini menjadi salah satu mahasiswa kesayangan dari si Polanski. Dan ternyata Roman Polanski ini pernah tersandung kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur. Ya pantasan aja mereka berdua ini cocok orang sefrekuensi. Setelah dua tahun berselang, beberapa mahasiswa ada yang lapor ke polisi karena melihat adanya kemiripan wajah dari Berger dengan wajah burunan FBI, yaitu si Rudni Alkala yang terlibat kasus kejahatan yang menimpa si Tali Sapiro waktu itu. Atas laporan tersebut, singkat cerita, si John Berger atau Alkala ini ditangkap atas tiga tuntutan sekaligus, yaitu penculikan, pelecehan, dan penganiayaan. Lalu kemudian ia pun diekstradisi ke California. Lalu Alcala diinterogasi dan menurut keterangannya saat itu dia memang berniat untuk menculik orang siapapun itu. Dan kebetulan bertemu dengan si Tali tadi. Awalnya si Tali ini selalu menolak ajakan Alkala agar naik ke mobilnya. Tapi dengan iming-iming mampu mengorbitkan si Tali menjadi artis dan mengaku sebagai fotografer profesional, akhirnya dengan polosnya gadis ini mau diajak naik mobil bersama si Alkala. Tapi sayangnya saat akan disidang, orang tua dari Tali Safiro menolak hadir untuk bersaksi karena ia sudah berada di Meksiko. Dan kuat dugaan tindakan orang tuanya ini adalah untuk menutup luka dan melindungi privasi anaknya yang kemungkinan akan semakin trauma atau dikucilkan karena menjadi perhatian publik. Atas keputusan orang tua Sapiro ini, membuat Alcala hanya dihukum selama 34 bulan saja karena dianggap kurangnya bukti. Tetapi sekitar dua bulan kemudian, Alcala ditangkap kembali dengan kasus penculikan seorang gadis berusia 13 tahun. Akhirnya dipenjara lagi lah dia dan dihukum 2 tahun penjara. Kali ini ia tidak dibebaskan sebelum masa tahanannya habis pada tahun 1977 meskipun memiliki catatan kriminal ia berhasil diterima bekerja sebagai editor di Los Angeles Times dan terang-terangan menggunakan nama aslinya yaitu Rodney Alcala. Kok bisa gitu ya orang dengan catatan kriminal bisa lolos kerja di perusahaan yang bergerak di bidang jurnalistik yang tentunya akan mengangkat berita-berita kriminal dan mungkin pernah membahas kasus Sitali Sapiro. Entah apa yang ada di pikiran manajemen perusahaan tersebut, tapi memang mungkin intinya kayak lah si alkala ini, ditambah itu kali karena good looking. Nah yang luar biasanya lagi si alkala menjadi editor khusus tentang berita kriminal yaitu tentang pembunuhan berantai. Jadi beritanya memuat tentang pembunuhan berantai, yang di mana penulis beritanya adalah pembunuh berantai. Jadi ini kesannya lucu atau serem gitulah. memang absurd lah si alkala ini. Mungkin pihak redaksi memilih dia sebagai penulis berita kriminal terutama tentang pembunuhan karena tulisannya dianggap sangat baik. Ya iyalah orang dia juga pembunuh berantai jadi tahu banget apa yang harus ditulis agar menarik. Namanya juga teman seprofesi jadi ya saling dukung lah. Tolong melalui pekerjaannya ini ia semakin mampu meyakinkan puluhan wanita muda bahwa dia adalah seorang fotografer profesional dengan iming-iming mengorbitkan mereka menjadi model atau artis. Karena penampilan yang meyakinkan seperti ID card sebagai jurnalis dari redaksi terkemuka ditambah wajahnya yang tampan membuat para gadis ini mau dipotret oleh Alcala. Dan ya seperti biasa ketika para gadis itu luluh ia akan membawanya ke suatu tempat dan lalu kemudian dieksekusi saat maraknya kasus pembunuhan terhadap para wanita muda dan tanpa diketahui pelakunya, bukannya bersembunyi atau menghentikan aksinya karena takut dicurigai atau ditangkap, justru secara mencengangkan pada 13 September 1978, si Akala ini malah tampil mengikuti acara The Dating Game yang disiarkan oleh stasiun TV ABC Amerika. Jadi acaranya tuh semacam acara take me out lah kalau di Indonesia. Ini gimana ya? Definisi benar-benar ngejar rating doang namanya. Asalkan good lookingnya udah bakal tenar dan diidolakan ciwi-ciwi. Mungkin selera penonton di Amerika Serikat 44 tahun yang lalu hampir mirip dengan selera penonton di Wakanda tahun 2022. Asal good looking, tidak jelas prestasinya apa, tapi bisa terkenal dan menjadi idola. Dan hebatnya lagi, justru Alcala menjadi pemenang dalam acara ini dan berhasil membawa dua orang wanita sebagai pasangannya. Yang kemudian keduanya ini dikabarkan meninggal dunia pula. Dan tentunya tahulah siapa pelakunya sampai mereka berdua ini meninggal dunia. Dan dengan santunya dia ikutan lagi acara tersebut dan menjadi pemenangnya kembali karena dipilih oleh wanita bernama Cheryl Brownshaw. Atas dasar pilihan itulah si Alkala kemudian mengejar-ngejar si Cheryl untuk dijadikan korban berikutnya. Untungnya wanita ini peka walaupun wajahnya tampan tetapi menurutnya tingkah laku maupun cara bicara Alkala ini aneh dan menyeramkan. Dan entah bagaimana caranya si Sheryl ini berhasil lepas dari jebakan si Alkala. Jadi intinya Sheryl ini pinter lah dan kagak bucin lebih ngejar gantengnya si Alkala yang aslinya adalah si Kopat. Selain serial, ternyata salah satu peserta pria di acara tersebut juga merasa aneh akan tingkah laku Alkala selama dalam acara tersebut. Karena dia lebih senang menyendiri dan ketika diajak berbicara Alkala selalu menundukkan kepalanya, tidak mau menatap si lawan bicara. Sampai akhirnya kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan Alkala ini terbongkar, bermula ketika dia diketahui telah membunuh gadis berusia 12 tahun bernama Samsu Robin. Jadi saat itu gadis malang tersebut hendak mengikuti kelas balet beserta seorang temannya di perjalanan dia berpapasan dengan Alkala dan seperti biasa dia mengaku kembali sebagai fotografer profesional dan bisa membuat Robin dan temannya menjadi artis tetapi teman si Robin ini menolak ajakan Alkala hingga ia bisa lolos dari kejahatan yang akan menimpanya namun sayangnya Robin ini malah mau diajak pergi oleh Alkala hingga beberapa waktu kemudian jasadnya ditemukan di sebuah perbukitan Polisi pun melakukan penelusuran dan mendapat kesaksian dari temannya Robin ini yang menceritakan bahwa mereka berdua telah diajak untuk mengikuti seorang pria yang mengaku sebagai fotografer. Dan untungnya ia masih mengingat wajah orang yang mengajaknya itu. Dan singkat cerita, tentunya siapa lagi kalau bukan si Alkala. Nah, kemudian polisi pun tanpa banyak waktu Kemudian meringkus Alkala di rumahnya dan menemukan sekitar seribuan koleksi foto wanita dan anak-anak yang disinyalir menjadi korbannya. Namun dari seribuan koleksi tersebut hanya 136 yang berhasil diidentifikasi. Atas dasar inilah Alkala kemudian didakwa telah membunuh sekitar 136 wanita dan anak-anak dalam kurun waktu 25 tahun. Pada persidangan kasusnya tidak ada sama sekali yang mau menjadi pengacara si Alkala karena jelas ia adalah orang yang sangat biadab. Salut sih pengacara di sana memiliki hati nurani sebagai manusia yang berakal dan bermoral hingga menolak si Akala menjadi kliennya. Karena hal itulah akhirnya Akala menjadi pengacara sekaligus tersangka. Selama dalam persidangan Akala selalu bertele-tele atau berkilah dalam memberi kesaksian. Ya iyalah mana ada maling aku gitu kan. Singkat cerita akhirnya pada tahun 2010 ia diponis hukuman mati oleh hakim. Dan atas kasusnya tersebut, ia dijuluki sebagai The Dating Game Killer. Karena itu tadi, dia sempat mengikuti acara TV The Dating Game, padahal ia adalah seorang killer atau pembunuh berantai. Baik itu tadi, kisah tentang seorang pria pemenang ajang pencarian jodoh yang ternyata merupakan seorang pembunuh berantai atau psikopat. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan pernah mau dibujuk oleh orang lain yang belum kita kenal, walaupun memiliki wajah yang tampan ataupun cantik karena kita tidak pernah tahu bagaimana sikap dan sifat asli dari orang tersebut. Karena kejahatan tidak terbatas pada rupa seseorang. Dan jangan lupa selalu mengajarkan dan mengingatkan anak-anak kita agar jangan pernah mau diajak pergi oleh orang yang tidak dikenal apapun alasannya. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat diambil pelajarannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra pamit.